malam Sobat Lugas TV. Terkait pengembangan kasus ini, berapa lama bisa terungkap nih? Kita mendapatkan bahan informasi ini sudah cukup lama. Kita mencoba menyelidiki, kemudian memantau aktivitas tersebut, dan pada saat yang tepat kita langsung melaksanakan kegiatan, dan ternyata penyidik dapat melakukan aktivitas tersebut, dan orang yang kita duga sebagai pelaku dan korban kita amankan ke Polres, dan hari ini kita sudah menetapkan 2 orang tersangka. Dalam bahasa sehari-hari, mucikari. Kita ancam pelaku dengan tindak pidana perdagangan orang. Jual namanya A. Bapak A, apakah memang itu istrinya? Iya, Pak. Istrinya. Itu dilakukan secara sadar? Sadar. Digunakan uangnya untuk apa? Kebutuhan ekonomi, Pak. Istrinya memang mau mengikuti apa terpaksa? Terpaksa, Pak. Terpaksa. Kenapa terpaksa? Maksudnya dia melakukan seperti ini karena kemauan dia sendiri, Pak. Ada paksaan dari Bapak A? Enggak ada, Pak. Sama sekali. Tempat ini memang sengaja digunakan untuk eksekusi apa ada tempat lain? Saya selama melakukan kerjaan ini, ya melakukannya di sini, Pak. Waktu kejadian, waktu pada saat pelaksanaan eksekusi, Bapak A ada di mana? Di tempat yang sama atau di beda kamar? Di beda kamar, Pak. Lagi bersembunyi. Bersembunyi? Sama anak. Sama anak, berarti punya anak ya? Ada, Pak. Ini sudah berapa lama berlangsung aktivitas seperti ini? 5 bulan, Pak. 5 bulan. Hasilnya sebulan lebih kurang ada berapa? Kurang lebih 10 juta kotor, Pak. Baik, 10 juta kotor. Pak, apa nggak cemburu gitu, Pak? Dia ngeliat istrinya diitin orang, Pak? Saya sebagai laki normal, pasti sakit ada. Tapi saya melakukan ini semua karena kemauan istri dan kebutuhan ekonomi. P2 atau P2? Ini dengan pacarnya? Iya. Melakukan sudah berapa kali? Saya untuk melakukannya baru ada sekitar 4 bulan. 4 bulan ini. Itu pacarnya memang terpaksa atau gimana? Saya yang dipaksa sama dia untuk menemani dia, Pak. Menemani dia? Iya. Ada hasilnya dibagi? Mungkin berupa makanan aja, Pak. Untuk bayar kos siapa yang bayar? Untuk bayar, dia yang bayar, Pak. Terus kamu kini hanya mengawasi dia? Hanya menemani dia dari tamu-tamu yang menjaga. Mungkin menjaga. Oke, okay. Nama grup depan. Asli dari mana, Mbak? Jakarta. Sudah berapa lama melakukan aktivitas ini? 6 bulan. Itu dipaksa sama suami atau tidak dipaksa? Apa memang tidak, Pak, itu kemauan saya sendiri. Kemauan sendiri. Kenapa melakukan? Ya karena kebutuhan, Pak, ekonomi. Suaminya tidak marah? Ya suami sudah melarang, cuma mau gimana, dia sudah terpaksa buat berbiaya kebutuhan. Buat kebutuhan, ya. Anak berapa, Pak? Anak berapa? 1 kembar, Pak. Anaknya kembar, berarti ada 2 anaknya? Ada 2 ya, umur? 6 tahun. Anak dibawa kemana anak ketika melakukan? Pas kejadian anak di sini? Iya, itu pas saya bawa ke sini. Berarti anak misal pas lagi melakukan eksekusi, anak nggak di sini ya? Iya. Suami emang suami gak ngasih nafkah? Saat kamu mendampingi kamu, anakmu diajak siapa? Sama suami saya. Suami ya? Sama suami. Emang suami nggak kerja? Nggak kerja. Suami lagi di Jakarta, itu Pak, ojol. Jadi hari-hari suami menemani di sini? Iya. Oh, menemani di sini. Baik ya.